بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. الفضيل Datuk Haji Ahmad Yaakob, Menteri Besar Kerajaan Negeri Kelantan Darun Naim, Al-Fadhil Tuan Imam, Ustaz-Ustaz, Ustazah-Ustazah, Alim Ulama, Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat bertemu dengan Ramadan. Doa kita pada bulan Rejab dan bulan Syaban, alhamdulillah, Allah Ta'ala makbulkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadan. Alhamdulillah, pada malam ni dapat sama-sama kita bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita sambut Ramadan dengan penuh kegembiraan, dengan penuh dengan keamanan, alhamdulillah. Berbeza dengan sahabat-sahabat kita yang berada di Burma, di Rohingya, Myanmar dan sebagainya, dengan serba kekurangan dan bermacam-macam pendidasan. Kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambut Ramadan tidak seperti mana sahabat-sahabat kita di Syria sedang berhadapan dengan puak-puak Syiah. Alhamdulillah, kita sambut Ramadan tidak seperti sahabat-sahabat kita di Mesir yang sedang berhadapan dengan kudeta tentera, berhadapan dengan Kristian, berhadapan dengan orang Islam yang tak faham dengan Islam. Berapa ramai di kalangan sahabat-sahabat kita, di kalangan Ikhwanul Muslimin, termasuk Syekh Mahdi Akif, yang walaupun umurnya sudah menjangkau 83 tahun, mulanya waktu ini bermain dengan cucu, menghabiskan masa dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi beliau ditangkap, sekarang ini berada di dalam penjara. Ikhwanil Muslimin, sidang pendengar tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita. Nikmat keamanan, nikmat kesenangan, nikmat kesihatan. Ingat tuan-tuan, segala nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita ini. Thumma latus'alunna yawma idin 'anin na'im. Allah Taala tanya satu persatu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila membincangkan soal Ramadan, Ramadan tidak sama seperti bulan-bulan yang lain. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Lau ya'lamul ibadu ma fi Ramadan latamannat ummati an yakuna sana au kama qala alaihi salatu wasalam." Sekiranya hamba-hamba aku ini mengetahui di antara kelebihan fadilat apa yang terkandung pada bulan Ramadan, nescaya mereka bercita-cita sepanjang tahun itu adalah Ramadan. Ramadan tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Ramadan tidak sama dengan bulan-bulan Muharram, bulan Safar dan sebagainya. Awal Muharram tidak sama dengan akhir Ramadan. Begitu juga tuan-tuan, kita berada di korah Ramadan ini tak sama dengan sahabat-sahabat kita yang sedang berada di supermarket, di minimarket, hypermarket dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala membuat perbandingan di dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menceritakan tentang perbandingan. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Apakah sama orang mukmin dengan orang fasik? Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui, tentu tidak sama tuan-tuan. Oleh itu, peluang yang ada pada bulan Ramadan ini, 4 hari sudah berlalu. Empat hari sudah berlalu, tidak pergi, tidak kembali lagi.
Dan alhamdulillah pada malam ni kita berkesempatan untuk berada malam yang kelima. Kita cuba muhasabah. Kita sudah berada lima malam di bulan Ramadan, apa yang kita buat? Bagaimana kita dengan Al-Quran, apakah sudah masuk lima juzuk? Sekurang-kurangnya kita membaca lima juzuk ataupun sudah lebih, ataupun baru mula dengan lima muka surat, ataupun kita duduk sibuk, kita duduk bagikan tugas kepada anak-anak kita. Ya, abang ngah, kerja kamu apa dia? Pangkah. Ya, pangkah apa dia ya? Pangkah takwim itu berapa hari dah kita puasa? Ya, kerja kamu hanya pangkah. Oh, pangkah hari ini hari yang keempat. Maknanya kita puasa tinggal lagi 24 hari. Kita nak raya 24 hari saja lagi. Ya, apakah kita sibuk dengan pangkah itu saja? Ya, kerana kebetulan baru ni hanya pangkah dua kali. Ya, satu perliman satu dun. Tak puas. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu muhasabah diri kita. Ya. Alhamdulillah Allah Ta'ala beri kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan. Malam ni malam yang kelima. Kita cuba muhasabah Al-Quran kita. Muhasabah amalan-amalan yang sunat yang kita lakukan. Muhasabah lagi dengan sedekah kita. Sebab sedekah yang paling afdal ialah sedekah di bulan Ramadan. Bagaimana sedekah kita? Lebih-lebih lagi kalau kita orang yang merupakan, maaf tuan-tuan, orang yang kuat isap rokok. Maka orang yang kuat isap rokok, mari bulan Ramadan ni kena lebih kuat untuk nak menderma. Saya berbincang baru ni dengan orang isap rokok, ustaz, kami sari-sari isap rokok satu kotak RM10.50. Ya, mari bulan Ramadan tak habis kotak sari, hanya 5 batang ataupun 6 batang saja. Maka peluang untuk orang yang isap rokok sari RM5 kita sedekah. Bagaimana dengan sedekah kita tuan-tuan? Ya. Allah Subhanahu wa taala yang memberi ganjaran yang begitu besar. Bahkan setiap hari para malaikat berdoa untuk orang yang sedekah ini. Allahumma ati mumfiqan khalafa. Allahumma ati mumsikan talafa. Allahu akbar. Setiap hari para malaikat berdoa untuk orang yang bersedekah dan juga orang yang kedekun. Kita cuba muhasabah diri kita tuan-tuan. Sebab tu dalam khutbah Jumaat kemarin diingatkan kepada kita 10 perkara. Di antara amalan-amalan yang perlu kita buat ya di bulan Ramadan ini, antaranya kita muhasabah dengan istighfar kita, dengan selawat kita. Bagaimana kita dengan selawat? Ya, mungkin kita nak jawab, oh di Korea Ramadan tak ada selawat. Apakah itu menjadi alasan untuk kita tidak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan, kita mari selawat, mari bulan Ramadan ni ada dua versi. Versi yang pertama, mari bulan Rabiul Awal dengan kepada sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha, tu Rabiul Awal. Mari pula bulan apa dia ni, bulan Ramadan, setengah-setengah tempat bila dengar Allahumma salli ala Muhammad, tengok tuan-tuan tak jawab. Sebab apa? Sebab apa? Tak jawab. Ya, maka kita mana hari ini kita selawat waktu-waktu yang tentu saja. Ya, ketika khatib duk bagi khutbah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Berapa ramai orang yang berselawat? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Alhamdulillah kita baca Al-Quran dan kita mesti mengetahui apa kewajipan kita terhadap Al-Quran. Bukan sekadar mempelajari, membaca, bukan sekadar memahami, bahkan kita dituntut untuk membaca, memahami, beramal dan menyampaikan kepada orang lain. Saya nak mari pada malam ni tuan-tuan dan puan-puan. Ayat yang saya bacakan di mukadimah tadi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ayat ni ayat 183 surah Baqarah, semua orang tak bangkang. Tak ada seorang pun yang berani bangkang ayat ni, ayat cerita apa, cerita pengusaha. Tapi ayat yang lain tuan-tuan, kalau kita tengok lagi beberapa ayat yang sebelum itu, kita bincang hak kita duk baca dah. Ayat 178 contohnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qutla. Ya, bagaimana kita memahami ayat ni? Ya,
wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu melakukan hukum qisas. Bagaimana keimanan kita, keyakinan kita, kepercayaan kita terhadap ayat ini? Begitu juga ayat yang selepas itu, ayat 207 surah Baqarah. Ya, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Ya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah masuklah kamu ke dalam Islam itu secara keseluruh. Kita terima Islam semua sekali. Bagaimana tuan-tuan? Kalau kita nak tengok lagi tuan-tuan dalam surah An-Nur, mungkin ayat ni kena kepada muslimat-muslimat kita. Ya, ayat yang tadi yang menceritakan tentang puasa kita boleh terima. Ya, ayat yang menceritakan tentang qisas, tengok pada keadaan. Ya, bila ayat pula yang cerita kamu mesti terima Islam semua sekali, kadang-kadang kita berdiam diri. Mari pula ayat dalam surah An-Nur, wala yubdina zinatahunna illa ma dhara ma dhahara minha. Bila mari ayat yang menceritakan tentang aurat, bagaimana tuan-tuan dan puan-puan? Ya, hari ini kita dalam masa kita bulan Ramadhan, kita puasa. Berapa ramai di kalangan muslimat-muslimat yang berpuasa dalam masa yang sama juga mendedahkan aurat? Ya, bila sebut muslimat, tuan-tuan boleh faham kan? Kalau dulu saya masih ingat lagi ketika saya awal mari ke Kelantan awal tahun 2000. Bila ceramah kepada perempuan-perempuan, saya sebut muslimat-muslimat, ada orang angkat tangan, ustaz, saya bukan muslimat, saya puteri. Ini ramai lagi puteri-puteri. Macam mana ustaz katakan kami muslimat? Allahu Akbar tuan-tuan. Alhamdulillah hari ini dah faham dah. Balik pada cerita soal aurat tadi. Ya, bagaimana tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, aurat kita, aurat isteri kita, aurat anak-anak perempuan kita? Bak puasa kita boleh terima dalam masa kita berpuasa, bagaimana kita menjaga aurat kita? Kalau hari ini kita keluar ke badan bandar, Allahu Akbar, Fatabarakallah, Masya Allah. Ya, hari ini orang faham bahawasanya aurat itu hanyalah menutup kepala. Dalam keadaan ditutup kepala, tangan pakai baju, tangan pendek, seluar ketat dan sebagainya. Masya Allah. Ya, Allahu Akbar, apa dah jadi dengan masyarakat? Ya, puasa tak? Puasa, Allahu Akbar, puasa. Tapi soal menutup auratnya, kalau kita pergi ke rumah dia, Masya Allah. Ya, kereta teduh bukan main mahal, buat habis puluhan ribu. Kita masuk dalam rumah, TV, TV ditudung. Masuk lagi ke dapur. Dapur pula mananya ada peti sejuk, atas peti sejuk ada tudung. Tengok di sebelah lagi ada tudung saji. Di atas ada tudung saji di atas meja, juga ada tudung. Tapi sayangnya tuan keluar daripada rumah tak pakai tudung. Tak pelik tuan-tuan. Pelik. Pergi ke kedai beli kicap, kicap yang ada tudung. Kita pilih isteri, isteri yang tidak ada tudung. Allahu Akbar, apa dah jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah? Oleh itu marilah sama-sama tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita jaga. Ya, kita jaga aurat isteri kita, kita jaga aurat anak-anak perempuan kita. Ya, sempena dengan bulan Ramadan ini, Ramadan yang disebut dengan Syahrut Taghyir, bulan perubahan. Kita nak ubah. Ha? Nak ubah daripada yang baik kepada yang lebih baik. Ramadan Syahrut Taghyir. Kan berubah. Syurga itu berubah, neraka itu berubah, syaitan itu berubah datangnya bulan Ramadan. Kalau manusia tak berubah, lebih teruk pada syaitan. Ya. Kalau manusia tak berubah, lebih teruk pada syaitan. Oleh itu berubahlah. Ya. Kalau yang perempuan yang tidak menutup aurat, tutup aurat. Itu belum cerita lagi soal tabarruj. Hari ini berapa ramai orang yang bertabarruj, tu pakai tudung comel dah, tutup aurat comel dah, tabarruj. Dengan Masya Allah warna-warni di muka dan di mata. Kalah lampu traffic light. Ya, dengan hijaunya, dengan birunya, kuningnya, macam-macam warna di mata. Ya, lampu traffic light ada tiga warna aja. Tapi isteri kita, anak-anak kita, perempuan kita, Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Balik pada cerita Ramadan. Ramadan Syahrut Taghyir. Ramadan bulan perubahan. Marilah sama-sama kita berubah ke arah yang lebih baik. Marilah sama-sama sempena dengan Ramadan Al-Mubarak ini, lima malam yang kelima ini, kita cuba muhasabah.
muhasabah amalan-amalan kita yang nak dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'arullaha min anfusikum khaira. Fa'arullaha min anfusikum khaira. Perlihatkan kepada Allah akan kebaikan diri kamu. Ya, yeah. Mudah-mudahan sedikit tazkirah yang ringkas pada malam ini memberi manfaat kepada diri saya dan kepada kita semua insya-Allah. Aku laqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.